Pasar Anyar, yang terletak di pusat kota Bogor, adalah salah satu pasar tertua, peninggalan masa kolonial. Pasar Anyar sudah berdiri sejak tahun 1881, bertepatan dengan mulai beroperasinya stasiun kereta api, Bogor. Lokasinya yang mudah terjangkau, membuat Pasar Anyar kemudian cepat berkembang menjadi pasar yang besar dan ramai oleh aktivitas jual-beli. Pada tahun 1996, terjadi kebakaran hebat yang melanda sebagian besar bangunan di Pasar Anyar. Berita tentang kebakaran Pasar Anyar itu bahkan sampai menyebar ke seluruh dunia, karena dianggap sebagai kebakaran pasar terbesar dengan jumlah korban jiwa yang cukup banyak. Pasar Anyar kini sudah berganti rupa. Namanya pun sudah berganti menjadi Pasar Kebon Kembang. Padahal kalau dilihat dari unsur sejarah, maka penggunaan nama Pasar Anyar adalah nama yang tepat karena sudah digunakan selama berabad-abad.